Okay, what's up guys? Welcome back to my channel. Ini tutorial dan baik teman-teman, di video kali ini teman-teman kita akan memberikan tutorial singkat, yaitu bagaimana cara mengganti keyboard warnanya tanpa aplikasi tambahan. Jadi teman-teman yang masih belum tahu, teman-teman bisa ikuti tutorial ini sampai selesai. Jadi teman-teman, sebagai contoh kita buka di pesan terlebih dahulu. Karena apa? Di sini kita akan mencontohkan keyboard kita ya, teman. Keyboard kita. Nah, di sini keyboard kita ini warna hitam ya, teman. Jadi teman-teman sekalian, biar warnanya bisa berubah tanpa aplikasi tambahan, teman-teman perlu diperhatikan untuk sistem operasi Android kalian, yaitu minimal Marshmallow ya, teman. Jadi untuk di bawah Marshmallow seperti KitKat ataupun Jelly Bean itu mohon maaf kayaknya tidak bisa ya, teman. Jadi teman-teman, cara menggunanya cukup mudah. Teman-teman tinggal klik icon Google yang ini ya, teman. Kalian klik saja sekali. Nah, jika sudah tampil seperti ini, teman-teman tinggal pilih pada bagian wadah warna ini ya, teman. Yang ini kalian klik saja. Icon ini kalian klik. Nah, nanti ada bagian tema. Teman-teman juga bisa mengganti tema keinginan kalian, landscape yang ini ya, teman, pada bagian pemandangan atau ya, keren lah. Tapi untuk warna teman-teman bisa lihat tampil lebih banyak lagi, bisa warna pink atau warna kesukaan kalian yang lainnya. Tapi teman-teman sekalian bisa juga menambahkan dari galeri kalian. Kalian tekan tombol plus yang ini, kalian tambahkan saja nanti jika kalian ingin. Jadi teman-teman, caranya cukup mudah ya, teman. Kalian tinggal klik sini dan sudah bisa. Coba kita contoh warna pink ya, teman. Kita klik dan kalian bisa terapkan. Nah, jika sudah kalian terapkan, maka otomatis keyboardnya sudah selesai. Jadi teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya, teman, tutorial simple kali ini. Dan kalian jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel ini. Thanks for watching and goodbye.